belum nonton, subscribe dulu ya. Dan jangan lupa hidupin loncengnya biar gak ketinggalan video baru. Dadah. Persiapan mau ke pesantren Randika. Halo sahabat Randika Rapi Gaming. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Dan klik loncengnya untuk semua biar dapat notifikasi dari video-video Randika Rapi Gaming. Guys, kita mau ke pondok pesantren Baitul Quran, mau ngantrin pesenan Randika guys. Tuh, di sini bawa makanan, bawa juga kue apem, tuh kue apem singkong pak gede buat anak-anak kobong di sana guys. Kita bagi-bagi ya, karena hari ini spesial. Sebenarnya sekarang bukan hari pintunan guys, sekarang itu hari biasa, sebenarnya tidak boleh ya, mudah-mudahan diizinkan untuk ketemu Randika karena hari ini hari spesial, karena sekarang hari ulang tahun Randika yang ke 14 tahun. Doakan ya guys Randika, semoga panjang umur, sehat selalu, berkah barokah, adik anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, dan jadi pintar, jadi anak yang berbakti kepada orang tua. Amin. Ini guys, ini doa-doanya guys. Nah, ini kita mau ke lokasi. Doakan ya, semoga selamat sampai tujuan. Dulu ya guys ya, nanti sampai ketemu lagi di pondok pesantren. Nanti tunggu kelanjutannya ya setelah kita sampai di sana. Terima kasih. Sudah sampai, langsung aja menuju gerbang belakang. Hai guys, ini sudah nyampe mau ke gerbang guys. Ikuti terus ya guys. Ini mau ke belakang pondok guys, soalnya disuruhnya lewat gerbang belakang. Makasih tuh lewat, ternyata kelewat, harusnya belok kanan. Hahaha, parkir lagi dong. Nah, harusnya belok ke sini. Akhirnya sampai parkiran belakang. Sudah sampai depan gerbang tapi gak bisa masuk. Lagi nunggu Randika di sini guys, di luar gerbang. Randikanya lagi dipanggilkan dulu. Mudah-mudahan bisa ketemu ya, bisa keluar, amin. Ini guys. Nunggu di warung. Wah, tempat jajan kalau kunjungan. Ini lagi di luar.
pondok biasanya kalau makan di sini, makan es di sini. Kita nunggunya di sini. Tadi sudah ketemu sama kebong yang lagi dipanggil Randikanya. Mudah-mudahan bisa ketemu ya sama Randika. Amin ya Allah. Nunggu ketua kobong datang. Lagi dipanggilkan dulu Aranikanya. Mudah-mudahan bisa keluar. Kita sampai guys. Besar. Ada nggak ya Aranikanya? Oh, dikunci masih gerbang. Ini mah gerbangnya ya dua, no. Menuju dia ya. Ya, ditutup, no. Gak bisa. Ditutup. Bumi ya, mana ya? Sebentar. Ulang tahun yang ke-14. Walaupun sebentar, mudah-mudahan bisa ketemu ya. Dengar teriak-teriak santriwati di atas. Keluar juga guys, sudah 3 menit. Oh, kasihan tuh ada santriwati. Gak bisa ketemu orang tua ini. Nangis, katanya emang gak betah. Sekarang ketat guys pengaturannya sekarang. Selain jam pintunan sekarang gerbang ditutup. Jadi kita tidak bisa asal masuk ke dalam. Jadi kita harus nunggunya di luar. Itu waktu orang temennya tuh, temennya Randika ada keluar. Lama nunggu akhirnya bisa keluar, alhamdulillah seneng banget. Ya Allah keluar temen. Selamat ulang tahun. Randika nyamperin rambut acak-acakan kayak bangun tidur. Hehehe. Mau dicukur? Hah?
Biasa. Ah kalau kumunku aja mau kita foto video teh daek atuh ah. Dikasih waktu sebentar aja. Dia mau potong rambut. Terima kasih. Ketemu akan sebentar. Ya guys, kita ikuti di arah kita ke sana. Persiapan sebelum berangkat ke pesantren.